Ya pemirsa, Sri Purwaningsih resmi menjadi penjabat atau PJ Wali Kota Jambi, terhitung sejak Selasa 7 November 2023. Sri Purwaningsih resmi menjadi penjabat atau PJ Wali Kota Jambi, terhitung sejak Selasa 7 November 2023. Usai dilantik oleh Gubernur Jambi L. Haris, pelantikan ini dilaksanakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Pada pelantikan tersebut, Al Haris meminta PJ Wali Kota Jambi yang baru dilantik dapat melaksanakan serta meneruskan tugas wali kota sebelumnya. Diketahui, Sri Purwaningsih sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Dalam kesempatan itu, Sri Purwaningsih meminta kepada para OPD untuk membimbingnya. Selain itu, dirinya juga mengatakan akan meneruskan program-program yang telah dilaksanakan oleh wali kota sebelumnya. Saya ditugaskan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur tadi dalam pelantikan tadi, dan kemudian per tanggal 7 ini artinya saya sudah harus menduduki jabatan sebagai penjabat Wali Kota Jambi. Prinsipnya kami selaku aparatur sipil negara siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Ya, Pak Menteri adalah pimpinan kami, jadi saya siap melaksanakan tugas di sini. Dan tolong nanti dukungan teman-teman semuanya, ya, ini di bumi Jambi, ya, di tanah Jambi ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya laksanakan, karena saya sudah diberikan arahan, ikuti perencanaan yang sudah disiapkan oleh pejabat terdahulu. Jadi kita ikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, paling dekat nanti apa yang akan kita lakukan? Kita belum ketemu dengan OPD-nya, ya. Jadi belum berpikir. Ini saya baru istilahnya kalau dengan apa orang Jawa itu kula nuwun gitu ya. Kula nuwun artinya permisi gitu. Ini saya permisi juga dengan teman-teman ini para wartawan. Tolong nanti support saya, karena kalau bicara tentang Jambi tentu kalian jauh lebih duluan paham, ya. Saya sebagai pendatang, jabatan saya di Kemendagri sebagai Sekretaris Dijen Bina Pembangunan Daerah. Kalau tanya soal pembangunan daerah, mungkin saya bisa tahu, tapi kalau bicara tentang pembangunan Jambi, mari sama-sama nanti kita saling support, ya. Saran masukannya saya butuhkan dari teman-teman. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.